Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yubituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam. Inna 'adzabaha kana ghorama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إن من تاب وآمن وعمل معنا صالحا فأولئك يبدل الله فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمٌّ وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا الْمُتَّقِينَ إِمَامًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Masyarakat muslimin, pemirsa budiman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walakhir alhamdulillah. Marilah kita senantiasa melantunkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita. Dan salah satu nikmat yang terbesar yang diberikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam yang tertancap dalam hati kita. Yang mana dengan nikmat itu kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya. Dan dengan kenikmatannya pula, dengan kenikmatan iman dan Islam itu pula, kita bisa merasakan indahnya berislam,
indahnya hidup dalam lingkungan Islam dan indahnya melaksanakan perintah-perintah Allah dalam agama Islam. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan untuk baginda Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, panutan kita, dan salah satu kunci atau yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah pemirsa budiman yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada hambanya. Salah satu sifatnya adalah rendah hati. Dalam Quran surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Yang artinya, adapun hamba-hamba Allah atau hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah mereka yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila menyapa mereka orang-orang yang jahil dengan perkataan yang buruk atau mencela, mereka menjawabnya dengan salam. Ma'asyiral muslimin, pemirsa budiman yang dirahmati Allah. Dalam ayat ini menceritakan bahwasanya orang-orang yang termasuk hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Tidak perlu menampakkan diri mereka siapa, tidak perlu menampakkan jabatan mereka siapa, tapi yang terpenting adalah mereka rendah hati. Bahkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahkan ketika mereka dicemooh atau dicela orang-orang yang jahil, mereka tetap membalasnya dengan salam, dengan kata-kata yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah pemirsa beriman yang dirahmati Allah. Dalam hal ini, berjalan di atas bumi dengan rendah hati, para rasul telah mencontohkannya. Bahkan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mencontohkan kerendah hatiannya dalam segala segi kehidupan, dalam rumah tangga, bermasyarakat, bahkan di medan perang. Salah satunya dalam berumah tangga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak segan-segan untuk memberikan bantuan kepada para istrinya. Rasulullah tidak pernah segan untuk membantu Aisyah membersihkan rumah. Rasulullah tidak pernah segan untuk membantu istrinya memasak. Bahkan Rasulullah ketika pakaiannya sobek, Rasulullah tidak segan-segan untuk menjahitnya sendiri. Itu adalah salah satu contoh kerendah hatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pemirsa budiman yang dirahmati Allah. Lalu apakah rendah hati itu? Apakah rendah hati itu? Imam Al-Fudail berkata, rendah hati adalah ketika kamu mendengar sebuah kebenaran dan kamu mau menerimanya. Bahkan ketika kamu mendengar kebenaran itu terucap dari seorang anak kecil, maka kamu tetap mau menerimanya. Bahkan apabila kebenaran itu dikatakan oleh orang bodoh sekalipun, selama itu kebenaran, maka hati kamu dengan lapang dada, dengan rendah hati mau menerimanya. Itu adalah arti dari rendah hati, atau dalam bahasa Arab disebut dengan tawadhu. Ma'asyiral muslimin, pemirsa budiman yang dirahmati Allah. Itulah tadi tawadhu atau rendah hati. Allah SWT mensifati hambanya dengan kerendah hatian. Rasulullah mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Imam Al-Fudail telah memberikan pengertian apa itu kebenaran. Ma'asyiral muslimin, pemirsa budiman yang dirahmati Allah. Semoga kita termasuk hamba Allah yang telah disifati dengan kerendah hatiannya di dalam Quran surat Al-Furqan tadi. Dan marilah kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kita kemudahan untuk berjalan di atas bumi dengan rendah hati, agar kita termasuk hamba-hambanya yang Maha Pengasih. Rasulullah SAW memberikan contoh doa agar kita termasuk
hambanya yang bersifat sifat yang baik. Nah, salah satu doanya adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkan kami kepada akhlak yang baik tersebut kecuali Engkau. Saya ulangi sekali lagi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Masyaallah muslimin, pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk hamba Allah yang maha pengasih, yang bisa menerapkan rendah hati dalam keseharian kita, dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang baik tersebut. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum bali sa'idil muslimin min kulli dambin. Akhiru da'wana alhamdulillah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.